berikan peluang untuk kita menang. Disebutkan tadi tentang peranan Ummu Jamil dalam mempertabatkan perjuangan Abu Lahab. Disebutkan juga tentang apakah persediaan Sujud Tanzim parti kita untuk menghadapi dan untuk menjadi sebuah kerajaan. Jadi ini tiga-tiga isu besar. Bila mana kita sebut tentang peranan Ummu Jamil dalam Al-Quran, jelas sebut Al-Mu'minin wal-Mu'minat, Al-Tayyibun wal-Tayyibat. Di sana ada Al-Munafiqun wal-Munafiqat. Di sana ada kisah Hajar, di sana ada kisah yang dipanggil Imra'ah Lut wa Imra'ah Nuh. 25 rasul yang wajib kita ingat nama, 23 isterinya okey, ada 2 isterinya yang tak okey. Dia ada isteri yang tak okey, ada isteri pimpinan kawasan yang aktif, ada isteri pimpinan kawasan yang ada kawasan suaminya ada kepas kawasan, isterinya adalah wanita bahagian. Itu yang salah. Itu berlaku juga dalam masyarakat. Kerana apa? Di sana ada inilah luang-luang, peluang-peluang yang kita nampak bahawa dalam Islam ini memberi kepada kita benda ini berlaku secara holistik. Ada orang yang menentang, ada orang yang menyokong dan perjuangan untuk menegakkan Islam disokong oleh lelaki, disokong oleh orang muda, disokong oleh orang yang veteran, disokong oleh wanita. Perjuangan ini dia takkan jadi sebelah pihak. Sama juga as-sariqu was-sariqatu. Sama juga tentang az-zani waz-zaniyah. Pezina lelaki, partner dia pezina perempuan. Pencuri lelaki, partner dia. Kalau dulu jangan tengok, hari ini banyak partner-partnernya. Dalam TV kita tengok, yang kadang-kadang leading. Dia punya leading culprit ataupun leading kriminalnya adalah perempuan. Menunjukkan bahawa dalam kerja baik maupun kerja jahat, biasanya ada dukungan daripada kedua-dua belah pihak. Menang besar kita di Hamas, di Palestin. Parti Hamas menang besar kerana apa? Perempuan-perempuan Hamas masuk ke masyarakat, anak-anak perempuan Hamas berada dalam masyarakat. Dan bila saya tanya kepada Dr. Maryam Saleh, Menteri Wanita Kerajaan Hamas, apa faktor kemenangan Hamas di Palestin? Dia beritahu, kami menang besar di Palestin kerana apa? Wanita Hamas bukan saja berjaya menggerakkan wanita Hamas lain untuk sokong parti Hamas, tetapi berjaya meyakinkan wanita daripada parti Fatah yang mana suaminya adalah pemimpin parti Fatah, isterinya sokong parti Hamas. Kerana apa? Kebajikan, kesejahteraan, kemesraan yang ditunjukkan oleh wanita Hamas dalam menerangkan apa itu Islam. Kami juga berjaya melatih anak-anak perempuan kami duduk di posisi yang benar dan tahu apa nak buat. Soalnya, apa yang dibuat oleh Dewan Muslimat, apa yang dibuat oleh PAS. Dalam Dewan Muslimat, kita ada Dewan Muslimat. Kita juga ada Nisa. Kita ada yang baru kita lancar, Amirah. Kita juga ada lancar, Brigade Muslimat. Ini adalah kumpulan generasi muda yang menunjangi perjuangan kita dan untuk pengetahuan kepada semua hadirin-hadirat dan hadirat sekalian. Dalam kepimpinan Dewan Muslimat PAS Pusat, 20 yang menjadi kepimpinan tertinggi AJK Dewan Muslimat PAS Pusat, hampir keseluruhan semuanya adalah graduate. Dan daripada 20 ini, 3 orang ustazah yang selebihnya doktor, engineer, accountant, peguam, semuanya profesional dalam Dewan Muslimat. Dan dalam 20 yang menjadi kepimpinan Amirah, hampir 20 yang menjadi kepimpinan Amirah peringkat pusat ini, keseluruhan mereka adalah pemegang ijazah sarjana, bukan lagi sarjana muda. Bahawa ini mereka bahawa dari segi persiapan tanzimnya, kita mempunyai pakar toksik dan Dr. Zul. Kita ada mantan Gubernur Bank Negara, naib Gubernur Bank Negara, kita Dr. Rosli, mantan PJ Negeri Sembilan. Kita ada Dr. Hatta, pakar Gaini. Kita ada orang yang terlibat dalam ketenteraan. Beberapa orang major dan kapten yang bersama kita. Kita ada Lieutenant General yang menyokong kita. Kita ada Papisma. Kita ada golongan-golongan yang simpati dengan kita. Kita ada golongan perubatan. Kita ada golongan IT yang boleh meluarkan TV PAS.
yang mengeluarkan Kelantan TV banyak siaran-siaran yang kelihatan. Kita menang besar 2008 kerana golongan blogger menyokong kita. Kerana apa? IT kita sudah mencapai tahap sesuai untuk memimpin negara. Kita adalah parti tertua, ahli teramai. Bertanding di semua tempat, jentera ada di semua tempat. Kita berada dulu kita menang dari Kelantan. Bila kita bergabung dengan Barisan Alternatif, kita boleh pegang Kelantan Terengganu. Bila kita pegang dengan dasar sekarang, Pakatan Rakyat, kita bersama, kita keluarkan buku jingga, kita boleh mempertahankan empat negeri. Kita bukan bercakap soal teori. Prestasi yang ditunjukkan oleh Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, mengikut laporan audit negara, jauh mengatasi, dan hari ini suka saya nak maklumkan bahawa pendapatan FDI, Foreign Direct Investment, pelaburan daripada luar negara kepada Malaysia, 52.3% disumbangkan oleh empat negeri Pakatan Rakyat. Daripada 100% sumbangan pelaburan daripada luar negara masuk ke Malaysia, 52.3 jatuh kepada negeri Pulau Pinang, Selangor, Kedah, Kelantan. Negeri yang mereka perintah ada 9 negeri, cuma mewakili 47.7% saja. Kita ada 4 yang kita baru jaya bawa masuk pelaburan. Kenapa? Mereka yakin dengan integriti pimpinan Pakatan Rakyat. Mereka yakin dengan exco wanita yang kita lantik. Kita lantik Dr. Halimah sebagai exco wanita. Kita lantik YB Siti Aisyah sebagai exco wanita. Kita lantik YB Manuk Baidah sebagai exco wanita. Mereka perform, dan hari ini kita lihat foreign direct investment diyakini oleh dunia luar bahawa kita sebenarnya boleh mara ke depan. Dan tidak ada sebab kepada para Muslimah untuk rasa, agak-agak boleh pegang ke ni. Kalau kita pegang faham, siapa nak jadi exco wanita? Kat depan dah ada calon exco. Kita kena ingat, kita ada haluan UPU. Kita ada haluan DUL. Kita ada haluan negeri. Kita ada haluan pusat. Jentera dah stabil. Kita dah ada semua. Kita tahu macam mana gerak kerja nak buat. Kita tahu apa yang perlu dibuat. Cuma sekarang ini keyakinan. Di sekolah hantar anak dah belajar. Dah 50 tahun belajar. Tak cakap graduate lagi. Lama dia orang pas belajar di kerajaan ni. Dekat Pahang ni 53 tahun ni tak dapat lagi nak masuk Wisma Pahang. Kita hantar anak kita sekolah, dah bagi dia beg, bagi dia pensel, bagi cikgu baca silibus. Semangat bukan main. Tuh rumah, Allahu Akbar. Nak pergi belajar. Tengok gulawan ada yang dia. Sebab apa? Nampak mereka hebat. Mereka hebat apa? Apa yang mereka hebat? Mereka hebat kerana mereka boleh buat NFC. Mereka boleh gunakan duit untuk beli lembu, beli kondo. Mereka boleh buat pelbagai yang mereka suka. Mereka boleh buat bajet. Bajet baru-baru ni, 2 tahun lepas, dia isytihar kerajaan akan tubuhkan pula 7 buah lagi kelab malam bertaraf antarabangsa. Kerana apa? Kerana nak tarik pelancong asing datang ke Malaysia. Saya tanya dalam parlimen, daripada mana kerajaan buat kajian kalau nak tarik pelancong asing dalam Malaysia, kena buat kelab malam. Saya minta dapatan daripada kajian, daripada survey kepada pelancong asing. Datang jawapan daripada parlimen, kajian yang dibuat kepada pelancong asing jelas menunjukkan bahawa lebih daripada 30% orang datang ke Malaysia kerana apa? Nak lihat pantai, nak lihat air terjun, kerana ada barang-barang yang bersejarah. Saya baca sampai bawah, tak ada pun minta kelab malam. Apa hal pula sekarang ni? Kena buat 7 lagi tempat hak kelab malam kerana nak tarik pelancong asing. Pelancong asing kalau mereka nak lihat kelab malam, tak perlu datang Malaysia, mereka boleh pergi tempat lain. Kita kata kita stabil, duit kita kuat, duit kita dengan Singapura siapa lebih mahal? Sekarang compare duit kita dengan Thailand. Mereka berapa kali baju merah, baju kuning, baju merah, baju kuning, panjir. Tapi bila duit dia dengan duit kita, duit dia lagi mana? Kita stabil sebab tanya sama kita. Kalau pergi compare dengan orang lain, kita dah tak jadi kuat. Kerana apa? Kerana kita ini menjadi memumumukkan. Hari ini kita lihat mereka tak berjaya gugat Pakatan Rakyat. Mereka masuk dalam kita, mereka goncang pula parti kita. Mereka guna berbagai isu. Yang terbaru, sempena Maulid Rasul ini, ada satu kumpulan
yang namakan diri mereka kumpulan wanita yang taat suami. Dia istihara apa benda? Istihara Rasulullah. Ikon seks suci. Masya Allah. Saya pening lihat bagaimana mereka berpikir bahawa Rasulullah itu digambarkan dalam bentuk itu. Karena bagi mereka, mereka pandang suami isteri perkahwinan itu sebagaimana yang barat. Adakah mereka lupa tentang konsep mawaddah, rahmah, ihsan, sakinah? Kalau isteri sakit, bagaimana? Kalau suami sakit, bagaimana? Kalau suami berjuang, isteri berjuang, dalam kes taklik, tak boleh bercerai, melainkan tunggu 3 bulan. Bukan 3 hari. Jadi dalam konteks ini, bagaimana mereka berjaya masuk, memeningkan masyarakat dengan mengutarakan perkara-perkara yang pelik. Kita lihat kadar integriti kita makin jatuh. Keadaan membuang bayi di Malaysia makin tinggi. Makin banyak guru rogol anak murid, bapa cuma mahram, ibu bapa yang tahu macam-macam kes yang berlaku. Apa solusi mereka? Solusi mereka, kita bina lebih banyak sekolah harapan untuk orang hamil. Makin ramai hamil, okey, makin banyak kita buat sekolah. Jadi tak payah bimbang, boleh terus mengandung sebab kamu tak boleh sekolah. Ini pendekatan dipanggil merawat, bukan mencegah. Islam, la taqrabu zina. Kamu jangan dekati zina. Bukan kamu berzina, kejap lagi kami pelihara semua anak kamu. Dan hari ini, jumlah anak luar nikah dah lebih daripada 10 juta. Berapa puluh ribu yang ada nama, tak ada nama ayah. Dan mereka ini tak lama lagi akan jadi calon-calon dalam pilihan raya. Kerana mereka juga rakyat Malaysia. Kalau kita tidak cegah, hari ini bantuan untuk sekolah agama adalah sama dengan bantuan untuk sekolah Cina dengan sekolah India, walaupun bilangan orang Islam di Malaysia 61.400. Adil itu bukan bererti 1 juta untuk Tionghoa, 1 juta untuk Tamil, 1 juta untuk Melayu. Adil itu kena bagi yang tinggi, yang besar, kasutnya kena besar. Yang sekolah rendah, kasutnya kena kecil. Tidak bermakna kalau kita ada anak 3 orang, semua bakal kasut saiz 42. Walaupun kamu tadika pasti sekolah rendah, sama adil dengan abang kamu pakai kasut yang sama. Itu bukan adil, itu bodoh. Perkara ini disebut dalam parlimen sebuah ini, disebut gubah atau undang-undang, namanya undang-undang perhimpunan aman. Dalam undang-undang perhimpunan aman, tak boleh tunjuk perasaan. Nak tunjuk perasaan, kena cari tempat yang jauh, lebih daripada 50 meter daripada kawasan masjid, sekolah, tempat air, tempat-tempat umum, semua tak boleh. Tiba-tiba dimasukkan dalam fakta objection bahawa pihak berkuasa ataupun pegawai polis yang bertugas dalam satu daerah boleh bertugas untuk mengawal perarakan pengkebumian. Saya kata Masya Allah, dalam akta melibatkan perhimpunan aman, tiba-tiba mereka berikan satu section khas untuk polis mengiringi perarakan pengkebumian jika ada permintaan. Kat Malaysia ni polis dah cukup sibuk. Kalau semua orang, dan mereka kena ingat, salam satu parlimen, 1 hari, kadang-kadang kematian lebih daripada 10 kes. Macam mana pula kita boleh bagi dalam perhimpunan aman, buang ISA, masukkan perhimpunan aman, polis tak boleh mengawal tempat orang berhimpun, tapi boleh kawal perarakan pengkebumian. Kalau yang meninggal tu orang besar, kita boleh fahamlah. Tapi kenapa dia perlu dimasukkan dalam akta dan ini dimasukkan? Dan yang mereka juga buat undang-undang namanya Undang-Undang Akta Pekerja Pindaan. Dalam pindaan ini, semua syarikat yang ada pekerja yang gajinya kurang daripada RM2,000 nak pakai pekerja mulai sekarang, mereka tak boleh buat hubungan direct dengan syarikat, tapi kena pakai orang yang dipanggil kontraktor. Kontraktor berhubung dengan syarikat, kontraktor cari pekerja. Sebagai contohnya macam Medicare, kita tak ada hubungan direct dengan PLUS, kita ada hubungan dengan Medicare. Jadi gajinya ditentukan oleh kontraktor. Dalam kata lain, ini ditentukan oleh broker. Kalau dulu orang yang bekerja dengan syarikat, majikan mereka syarikat. Sekarang ini majikan dia bukan syarikat, tapi majikan mereka adalah kontraktor kepada syarikat. Apa
tujuan dibuat undang-undang seperti ini? Undang-undang seperti ini kita bangkang, kita bahas. Tapi bila kita undi, Pakatan Rakyat hanya ada 8 orang dalam Dewan Negara. Kita ada lebih kurang 78 dalam Dewan Rakyat. Mengundi 4 kali undi pun mereka tetap menang. Kerana apa? Dalam negara demokrasi, satu undi, satu orang, satu undi. Muslimat ke, muslimin ke, kecil ke, besar ke, faham ke, tak faham ke, dengar ke, tak dengar ke, mereka sama saja dari sudut kuasa undi. Jadi Musliman kena pergi kejut. Semua anak kita, anak saudara kita, waris kita, jiran kita, pastikan mereka balik mengundi dan mereka mesti mengundi parti yang akan membawa kesejahteraan kepada rakyat. Kalau nak tengok FDI masuk ke Malaysia, foreign direct investment masuk dengan banyak, kalau nak tengok keputusan yang tinggi, kalau nak tengok kebajikan rakyat dapat peruntukan untuk armalah, untuk wanita ibu tunggal, dapat peruntukan untuk kifalah, skim mortgage emas, dapat peruntukan untuk tawas masuk universiti, kerajaan bagi 1,000, dapat peruntukan untuk ibu-ibu yang melahirkan anak. Perkara-perkara seperti ini mereka mesti bantikan semua kawasan di Pahang, termasuk di Borah. Semua orang Melayu kena undi PAS, semua orang Melayu kena undi DAP dan juga PKR dalam calon-calon yang diletakkan supaya kita menang besar nak marah ke Putrajaya. Mungkin di Pahang kita ramai PAS, tapi di Negeri Sembilan kita mungkin bergantung pada DAP, mungkin di Selangor bergantung pada PKR. Kita kena marah bersama-sama sebab kita kena ingat negara kita telah diberitahu oleh Datuk Idris Jalan dalam satu statement kepada akhbar bahawa Malaysia akan bankrupt pada tahun 2019 kalau kita tak buat perubahan besar. Jadi kalau tahun 2012 kita tidak mengundi Pakatan Rakyat, kalau nak tunggu 2017 nasib telah jadi bubur. Keadaan dah tak selamat, kita ambil tindakan hari ini. Dan satu lagi perkara yang saya nak maklumkan kepada muslimat sekalian, kita dah buat 12 kali percubaan untuk pegang kerajaan pusat. Ini adalah percubaan kali ke-13. Sekolah darjah 1 sampai tingkatan 5, kalau dikira tahun, tahunnya 11 tahun. Dah masuk UPSR, dah masuk PMR, dah hantar masuk SPM. Takkanlah orang faham, orang Borah tak boleh bekerja lagi untuk pastikan anak kita kali ini boleh masuk universiti dan baru-baru dalam Konvensyen Pakatan Rakyat, Datuk Ustaz Musa telah mengisytiharkan. Kalau kita menang, megang Putrajaya, untuk rakyat Kelantan yang dapat royalti insyaAllah, PTPTN akan dihapuskan. Dan saya percaya, kalau di Kelantan mereka boleh buat, kalau kita pegang, kalau untuk balak sahaja pun kita dah boleh capai berapa puluh-puluh juta, insyaAllah. Perkara seperti ini akan dapat kita nikmati dan janji yang dibuat oleh pemimpin Pakatan Rakyat juga, Sri Anwar Ibrahim, bahawa tol juga akan dihapuskan. Kerana kejayaan pendapatan sebenarnya yang dah dirapi oleh tol dia banyak. Jadi negara berkemajikan yang kita impikan. Dan puan-puan kena ingat, muslimin-muslimat kena ingat, di Mesir kita menang, di Maghribi kita menang, seluruh dunia kebangkitan Islam, di Turki kita menang. Parti-parti Islam seluruh dunia, semuanya sekarang telah menjadi sebuah kerajaan. Jangan pula kita di Malaysia yang masih tersenyum-senyum, tak apalah biar orang lain menang, kami tak apa, tak menang-menang pun baru 13 kali, bukan banyak kali pun. Baru, berapa 13 kali, baru 2-3-4 generasi, nak tunggu bila? Kita kena ingat, Muhammad Al-Fatih masuk ke kota Konstantinopel bila percubaan orang Islam untuk pecah masuk ke kota itu buat kali yang ke-13. Kita sekarang cuma ada di kemuncak. Muslimat, kalau nak berkorban, kalau Ummu Jamil boleh korbankan rantainya untuk perjuangan yang hanya sementara, kenapa kita tak boleh tiru 23 lagi isteri-isteri Nabi yang baik? Kita kena ingat, orang pertama terima Islam Khadijah, seorang wanita. Orang pertama syahid dalam Islam Sumayyah, seorang wanita. Ya, pertama syahid Sumayyah, pertama masuk Islam Khadijah. Dan kita kena ingat ada seorang perempuan yang namanya Atiqah. Dia ini siapa saja kawin dengan dia, insya Allah
Orang itu akan menjadi syahid sampai timbul gelaran kepada para sahabat. Siapa yang ingin syahid? Kahwinilah Atiqah. Kenapa? Atiqah ini berjaya mendorong suami dia untuk berkorban. Mendorong suami dia untuk berjuang. Sampaikan semua yang kahwin dengan dia. Kalau tak salah saya, 7 orang laki-laki yang berkahwin dengan dia, semua sahabat, semua mati di medan jihad. Bagaimana kekuatan seorang perempuan, kita boleh tolak anak kita, suami kita untuk marah ke meja depan kalau kita mahu. Dan kita boleh tarik suami kita masuk dalam selimut, tak bagi dia keluar ke mana kalau kita tak mahu. Sekarang ini, bergantung kepada muslimat, nak ambil anak kita semua masuk dalam kendong kita, atau nak pastikan anak kita keluar sebagaimana anak Khansa, sebagaimana menjadi kepada Atiqah yang memastikan suaminya, anaknya berkorban segala-gala untuk pastikan kita masuk ke syurga Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Wadi Muntas. Bagaimana kita fikir? Di mana kita duduk? Sejauh mana pengorbanan kita? Banyak mana masa kita yang kita habiskan untuk keselamatan kita di akhirat? Kalau hari ini kita korbankan 1 jam untuk kerja-kerja parti, Allah akan lipat gandakan. Tetapi muslimat, kalau kita berkira dengan kerja-kerja Islam, kita berkira dengan Allah, pasti Allah akan berkira dengan kita. Jangan kedekut masa, jangan berkira harta, sebab kita hidup hanya sementara. Itu sebagai peringatan untuk saya, supaya kita ada keazaman, ada semangat untuk berada di medan yang sebenar ini. Kita dah dipilih oleh Allah. Teruskan perjuangan, habiskan usia kita dalam jalan ini. Jangan kata, biarlah saya dah lama, cukuplah setakat ini, biar orang baru, orang baru kuat-kuat, saya tak sehat. Biar kita mati dalam perjuangan ini. Ini sebagai peringatan bersama, insyaAllah. Setuju tak muslimat? Setuju, alhamdulillah. Jadi sebelum insyaAllah, ini adalah slot terakhir. Sebelum saya bagi kepada Cikgu Malam, saya akan bagi kepada Wadi Muntas. Saya melihat bahawa tadi Wadi Muntas menyentuh bahawa keadaan kita dari segi jenayahnya, dari segi masalah sosialnya begitu tinggi. Kita semua tahu dan faham bahawa di Melaka ada satu sekolah yang namanya SMART. Tahu SMART? Sekolah Mengandung Ali Rostam Tangguh. Tahu? Okey. Sekolah ini, okey, SMART-nya SMART Melaka. Nak masuk dekat dia ni tak sama dengan masuk sekolah-sekolah lain. Ya, ada kes istimewa. Okey. Dalam laporan terbaru untuk 2011 dilaporkan produk pertama 2011 seramai 82 orang. Dan disebut 70 orang lagi menunggu dekat luar tu, tak cukup-cukup. Kapasiti penuh. SMART Melaka. Daripada 82 orang ini, 62 orang dipelihara oleh sekolah itu. 11 orang diambil oleh ibu angkat, ayah angkat untuk dijadikan anak angkat. 5 orang dipelihara oleh ibu yang berada di SMART School, sekolah itu. Dan hanya 1 orang yang diambil di mana remaja itu berkahwin dengan lelaki yang melakukan kerja terkeji itu. 1 orang daripada 82 kes. Adakah ini selamat? Adakah ini menyelesaikan masalah? Kita fikir bersama. Kalau tadi Wadi Muntas bahawa menyatakan kepada kita 2019 Malaysia diisytiharkan bankrupt. Kita negeri faham macam mana? Balaknya banyak. Pernah kita tanya, ke mana balak-balak ni pergi? Kita ni ikut lori balak aja. Dapat asap balak aja. Itulah kita. Muslimat, kita kena mengajar kerajaan negeri faham. Kena ajar. Setuju ke tak setuju nak ajar ni? Setuju. Kalau setuju nak mengajar, kita kena bekerja keras. Sebab itu penyelesaian semua masalah, mesti kita kembali kepada Islam. Mesti meletakkan parti Islam di tempat teratas. InsyaAllah, dengan itu kita akan dapat menyelesaikan banyak masalah. Ini keyakinan kita. Kalau kita penakut, pemalas, orang faham kata, goner. Ha, gitu gaya ni.
Dia kata, kau ada tak nak pergi? Biarlah orang pergi dulu. Haa, ini. Haa, kena lah gitu ya. Haa, kau sakit lutut. Haa, dia tak maaf sakit lutut. Kau tak daya, kau ada anak kecil-kecil. Kau cukuplah, ayahnya nak pergi. Haa, ya. Jangan begitu muslimat. Kita sama-sama tadi nak dapat satu kerajaan Allah. Jadi saya persilakan Cikgu Mala. Dia melihat tadi bahawa sendirinya negara kita berhadapan berbagai masalah. InsyaAllah saya persilakan. Mungkin insyaAllah Cikgu Mala akan melihat bagaimana penyelesaiannya dan apakah tugas tanggungjawab kita supaya kita sama-sama memberi sumbangan kepada kemenangan Islam. Persilakan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Salamiah. Kalau kita melihat senario situasi ya pada masa ini, bagaimana gejala sosial yang meruncing sebagaimana yang dikatakan oleh Puan Salamiah tadi, sekolah smart di Melaka, ya, sebahagian pihak ingin membina tetapi sebahagian pihak kadang-kadang meruntuhkan. Dari satu sudutnya kita melihat budaya hiburan yang melampau, kemudian dengan banyak lagi isu-isu yang cukup membimbangkan kita sebagai ibu, khususnya yang dekat dengan pendidikan anak-anak. Berdasarkan pengalaman sedikit sebanyak ketika saya bersama dengan lajnah pendidikan di peringkat muslimat pusat dan juga lajnah pendidikan PAS pusat, cukup membimbangkan kita adalah apakah jaminan ya, anak cucu generasi yang akan kita tinggalkan ini dapat berada dalam satu situasi yang kita melihat suasananya sebagaimana kita impikan, iaitu Baghdadul Tayyibatul Warabul Wafur. Kebimbangan kita adalah anak-anak ini walaupun kadang-kadang cemerlang akademiknya tetapi tidak ada keseimbangan dari segi pembangunan nilai-nilai murni dan ukhrawi. Yang kalau kita lihat, kita tidak mahu melahirkan generasi atau modal insan yang cemerlang akademik menjadi kebanggaan di Malaysia misalnya, sebagaimana beberapa tahun dahulu ya, Malaysia pernah kita melalui satu situasi.